dan itu berjuang berlatih bersama dengan atlet-atletnya berhasil meraih 2 medali perak dan 4 medali perunggu. Dan yang kami cintai, kami banggakan para atlet Porda 10 2022 dari kontingen Divisi Kota Tangerang Selatan yang sudah luar biasa berjuang, luar biasa atlet, luar biasa di tempat dengan berbagai ujian. Alhamdulillah membawa nama harum Kota Tangerang Selatan dengan raihan 2 medali perak dan 4 medali perunggu, sehingga Kota Tangerang Selatan pada Porda 10 berhasil menjadi juara umum Porda 10 Banten. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah telah kami bisa diberi wajib-wajib untuk mendapatkan pesan. Jadi sesungguhnya para pelatih, mereka yang telah ikut di Pekan Olahraga Provinsi ini, Olahraga Pelajar Provinsi ini, memang adalah kader-kader terbaik kita. Ya, kedepannya nanti bisa bantu kita untuk mewakili, bahkan mereka nanti bisa menjadi pengurus di sini. Mau gak? Jadi pengurus di sini mau gak? Siap! Harus siap ya. Jadi harus siap apapun kondisinya. Pada hari ini saya membutuhkan generasi-generasi yang baru, generasi muda yang nantinya nanti bisa membantu. Dan sepakat hari ini kita akan bersama-sama mendeklarasikan diri bahwa kita berikan dedikasi kita, pengabdian kita untuk Divisi Kota Tangerang Selatan. Setuju kita? Setuju. Makasih ya. Makasih. Yang mau ucap bismillahirrahmanirrahim, saya Ketua Divisi Kota Tangerang Selatan mendeklarasikan kesepakatan kita bersama untuk memajukan Divisi Kota Tangerang Selatan. Ada semua oleh-oleh yang kalian mau pulang. Oleh-olehnya apa? Itu oleh-olehnya sangat menarik dan kalian boleh pakai kemana aja. Ya, boleh pakai pakai ini. Dan kemudian saya dedikasi dan perjuangan kalian semua dalam Pekan Olahraga Pelajar Provinsi Banten kemarin. Mudah-mudahan semangat kalian dengan kondisi baik, malah posisinya kita kemarin sangat luar biasa dengan perjuangan teman-teman pelatih ini sangat luar biasa. Kita masih bisa mendapatkan harusnya paling tidak pas kemarin satu saja ya, tapi alhamdulillah ya kita sudah berjuang secara maksimal. Ada satu poin yang sebelumnya kita kalau satu poin ini kita tidak istimewa ya, istimewa, tapi tidak apa-apa. Saya terima kasih juga kepada para pelatih ya, tidak bosan-bosannya para pelatih membimbing dari kita dengan segala kondisi deh ya, dengan tidak ada yang oke nama pelatih yang mahal saya melintang terus iya, tidak ada yang turut dengan makan keadanya bahkan tak sering nyampe makan oke, pasti tidak masak. Jadi alhamdulillah kita masih bisa semangat. Yeah. Terima kasih kepada pelatih dan jangan lelah, jangan berhenti untuk terus memberikan pengabdian kita kepada Indonesia. Karena memang disinilah buat kita nyari apa keberkahan ya dari awal berada kita. Karena di tempat lain kita bekerja. Kayak saya dengan Mas Budiman bekerja dibayar. Itu mah istilahnya sering-sering aja gitu ya. Kalau belum ada ya karena kita Allah kasih pahala buat kita karena kita bekerja. Kalau di sini kita menjadi mereka juara aja nih, kita udah berkabar seru. Makanya saya hari ini, apapun yang terjadi saya bikin di rumah saya makan-makan buat-buat-buat di sini. Kalau bahagia ya udah, kita cari berkahnya aja. Teman-teman kalian juga sama, berjuangnya mindsetnya harus menjadi atlet yang terbaik buat diri, buat diri kita sendiri dan buat diri kita. Untuk dalam